Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fisika ITS. Di sini kami melakukan pengabdian masyarakat yang berjudul pembuatan teknologi tepat guna automatic temperature dan moisturizer stabilizer for mushroom cultivation untuk meningkatkan produksi jamur di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Mau tahu selanjutnya? Langsung saja, check it out. Jamur merupakan makanan yang menyehatkan. Jamur mengandung kalori yang rendah dan hampir tak memiliki lemak. Vitamin D dan B12 juga terkandung dalam jamur ini dan sangat cocok untuk dikonsumsi. Boleh dijelaskan Mas terkait latar belakang dari pembuatan alat ini itu apa? Kami membuat alat ini untuk membuat kondisi iklim jamur Serbia mungkin karena di tempat kami di Ponorogo jamur itu tumbuh pada iklim yang tidak stabil, misalkan pada musim penghujan kelembapannya itu cenderung lebih tinggi dan juga suhunya lebih rendah. Pada musim kemarau biasanya suhunya cenderung lebih tinggi dan kelembapannya lebih rendah, sehingga itu nanti pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan jamur karena tumbuh dalam keadaan yang tidak ideal. Tentu kalau jamur tumbuh dalam keadaan yang ideal, hasil produksi panennya akan lebih melimpah dibandingkan ketika ia tumbuh pada kondisi yang tidak ideal. Dari permasalahan yang ada, mungkin juga bisa dijelaskan nih terkait konsep sistem yang akan dibuat, bisa dari segi peralatan dan juga cara kerja dari sistemnya. Jadi jamur tumbuh baik itu pada rentang suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kemudian pada kelembapan 70 hingga 90 derajat Celcius. Kami menggunakan kipas, kemudian ultrasonic humidifier dan pompa air untuk mengatur temperatur dan suhu lingkungan jamur yang ada di tempat kami. Baik, terkait konsep dari peralatan yang akan dibuat, kalau boleh tahu nanti untuk suplai dayanya akan menggunakan dari PLN atau dari suplai daya yang lainnya? Untuk suplai daya kami membuat PLTS mini atau pembangkit listrik tenaga surya. Kita menggunakan panel surya untuk memasok daya di kumbung jamur kami nanti.